Angin kencang disertai hujan yang menerjang membuat sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang di perumahan Argopuro dan Gor PKPSO Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Akibatnya, batang pohon yang besar ini langsung menutup akses jalan warga. Petugas segera melakukan pembersihan pohon dengan memotong ranting, dahan, dan batang agar tidak menutup jalan. Warga mengaku khawatir kejadian pohon tumbang akan kembali terjadi karena saat ini cuaca masih sangat tak menentu. Sementara di Blora, Jawa Tengah, atap teras rumah dinas camat Banjarjo ambruk akibat diterjang angin kencang. Ambruknya bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir diduga karena kondisinya sudah lapuk. Beruntung saat kejadian kondisi parkiran sedang sepi hingga tak ada korban. Petugas Satpol PP langsung membersihkan puing-puing bangunan yang ambruk. Dan sementara seluruh parkir kendaraan dialihkan karena kondisi bangunan tak bisa digunakan lagi. Dari Jember, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.